Hai guys, kembali lagi bersama aku di It's Me Channel. Jadi kali ini aku mau bikin tutorial cara kirim uang dari Dana ke Shopee. Nah, jadi di Shopee Pay aku ada 3.000 saldonya. Nah, dan ini aku mau bikin tutorial cara kirim uang dari Dana ke Shopee. Mungkin bagi kalian yang belum tahu bisa ikutin cara saya. Nah, jadi pertama kita klik yang isi saldo. Nah, ini kita muncul di Shopee Pay ini. Terus kita klik lagi isi saldo. Dan di sini ada beberapa pilihan. Nah, tapi kita pilihnya satu aja, kita pilih yang transfer bank. Nah, dan di transfer bank ini juga ada beberapa bank. Nah, kita pilih Bank Permata. Terus kita konfirmasi. Kita tunggu sebentar. Nah, dan di sini ada tulisan nomor rekening. Nah, jadi kita salin nomor rekening ini untuk dipindahkan ke Dana. Dan selanjutnya kita langsung ke Dana. Dan sekarang kita udah di Dana, kita klik kirim. Dan kita klik transfer bank. Kita klik juga tambah rekening bank baru. Nah, dan di Shopee Pay tadi kan kita memilih Bank Permata. Jadi di sini kita harus pilih Bank Permata juga ya, guys. Nah, ini Permata Bank. Terus yang nomor yang kalian copy dari Shopee kalian copas di sini atau copy paste di sini, terus kalian klik lanjutkan. Nah, ini ada tulisan coba pakai sekarang, ambil jalan pintasnya. Nah, dan ini kita udah menuju di Shopee Pay, di kirim e-wallet ke e-wallet. Kita seandainya ngirimnya berapa ya, 50.000 aja ya. Kita klik 50.000, terus kita klik lanjutkan. Nah, dan di sini ada detail pesanan. Kita kirim 50.000, biaya admin cuma 990 perak. Terus kita langsung konfirmasi. Nah, dan di sini ada konfirmasi pembayaran, kita langsung klik aja bayar. Kita masukin PIN dananya ya. Oke, dan ini udah di PIN dana. Kita udah masukin PIN dana dan ini pembayaran berhasil. Nah, dan kita coba cek di Shopee Pay apakah masuk atau enggak ya. Kita oke dulu di sini, terus kita kembali. Nah, ini Shopee Pay-nya udah masuk, guys. Tadinya 3.000 sekarang menjadi 52.000. Semoga tutorial aku ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan komen. Bye-bye.